atas dasar surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 142.1 tahun 2020 tanggal 27 bulan Juli tahun 2020. Pada hari ini, Selasa tanggal 28 bulan Juli tahun 2020, saya melantik saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 bulan saya pakai kacamata. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ibarat cahayanya adalah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada lampu besar. Lampu itu di dalam tabung kaca yang adalah bintang bersinar. Bernyala bak pohon yang diberkati, pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Minyaknya menyilaukan walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi yang Dia kehendaki. Dan Allah memberi pengajaran bagi manusia. Allah mengetahui semuanya. Mohon maaf saya agak sedikit panjang, tapi saya berjanji akan tenang dan pelan-pelan, semoga tidak ada yang slip tongue atau Freudian slip tongue. Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat, Wakil-Wakil Rektor, Direktur, dan Bapak-Ibu Dekan, Kabiru, dan Bapak-Ibu Dosen, Tendik, Mahasiswa di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, yang dirahmati Allah. Terima kasih atas kehadirannya. Saya atas nama Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga mengucapkan banyak terima kasih pada semua pimpinan periode 2016-2020, yakni Rektor Profesor Dr. Andes Kiai Haji Yudian Wahyudi MA PhD, pendiri Tarekat Sunan Ambia yang saat ini menjadi kepala BPIP. Doa beliau, Allahumma ftahli abwaba istana, insyaallah mustajab. Para wakil rektor, Direktur dan para Direktur Pasca Sarjana dan para Dekan, Wakil Direktur dan Wakil-Wakil Dekan, PLT Rektor Dr. Yai Dr. Pil Yai Sahiron MA yang telah sukses memimpin UIN Sunan Kalijaga di masa transisi dan masa COVID-19. Terima kasih Pak Sahiron. Kami berdoa semoga pengabdian dan amal Bapak Ibu pimpinan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kekhilafan, semoga Allah mengampuninya. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada semua pejabat baru yang saya lantik. Wakil Rektor 1, 2, 3, Direktur Pasca Sarjana, Bapak Ibu Dekan. Saya mengajak kepada Bapak Ibu Dekan untuk bekerja dengan semangat baru dan suasana baru. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia.
Dalam tradisi filsafat Stoisisme, sebuah aliran tua Yunani kuno dan Romawi, diceritakan ketika dua filosof terkenal, yaitu seorang kaisar Romawi bernama Marcus Aurelius yang memerintah Romawi 161-180 Masehi. Seorang filosof yang lain adalah seorang Buddha bernama Epictetus 60-138 Masehi. Keduanya berbeda dalam kedudukan sosial dan struktur masyarakat. Satu raja, yang lain Buddha. Namun, keduanya menganut filsafat yang sama, yaitu Stoisisme, atau dalam bahasa Inggrisnya Stoicism, yaitu filsafat yang mengaitkan antara pemikiran, kehidupan yang bijak, dan kebahagiaan. Bagi mereka, berpikir tidak hanya dilakukan untuk kepuasan berpikir, tetapi untuk kebahagiaan dan kebajikan dunia. Dalam filsafat Stoicism ada istilah amor fati, love your destiny, love your fate, yang artinya cintailah nasib Anda, peluklah, berbahagialah dengan tugas hidup Anda. Jika Anda menjadi kaisar seperti Marcus, maka terimalah dan laksanakan tugas itu sebaik mungkin. Sebaliknya, jika Anda ditakdirkan menjadi budak seperti Epictetus, maka terimalah takdir itu dengan senang hati. Laksanakan tugas, jangan lupa bergembira. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, tidak semua bisa kita kendalikan. Manusia ditakdirkan, bukan mentakdirkan diri sendiri. Marcus Aurelius berbahagia menjadi kaisar. Begitu juga halnya dengan Epictetus. Dia berbahagia sebagai budak. Kita juga harus berbahagia menjadi rektor, wakil rektor, dekan, direktur pascasarjana, dosen, tendik, dan mahasiswa. Semua hendaknya berbahagia menjalankan nasib, fate atau destiny, atau sisal dalam bahasa Jerman. Amor fati dalam tradisi Islam mungkin adalah takdir. Takdir menjemput kita dan harus kita terima dengan senang hati. Dan kita harus tawakal. Dalam tradisi Jawa dan Indonesia, pasrah. Filsafat amor fati nantinya akan dikembangkan oleh filosof Jerman bernama Friedrich Nietzsche. Juga dikembangkan oleh filosof sastrawan Muslim kesohor bernama Muhammad Iqbal, yang mengambil konsep ego dan Übermensch atau superhuman dengan memodifikasi menjadi konsep bahwa manusia adalah khilafah, pemimpin dunia. Catatan filosof Marcus Aurelius berjudul terjemahan Inggrisnya Contemplation akhirnya dibaca oleh pemimpin adil dan bijaksana bernama Nelson Mandela yang dipenjara oleh apartheid dan menjadi presiden di Afrika dengan bijak. Nelson Mandela mengampuni dan mengakomodasi semua pihak termasuk apartheid yang memenjarakannya. Sungguh lapang hati Nelson Mandela. Ada dua istilah dalam Jawa yang sangat penting kita perhatikan, yaitu polah dan pasrah, usaha dan doa. Namun lebih dari itu, keduanya terkait. Jika kita berusaha polah, maka kita juga harus pasrah tentang apapun yang kita usahakan, pasrahkan. Dalam tradisi India ada istilah karma dan dharma. Keduanya sangat erat. Karma adalah ketentuan kita di dunia ini. Apa yang ditakdirkan untuk kita? Apakah karma kita itu sebagai rektor, wakil rektor, dekan, direktur, pascasarjana, dosen, tendik, dan mahasiswa?
just love your faith. Amor fati, takdir dan karma. Peluklah erat-erat karma Anda, nasib Anda. Dharma adalah pengabdian yang erat kaitannya dengan karma. Kalau seseorang dikarmakan menjadi rektor, dia harus berdharma sebagai rektor. Kalau seseorang dikarmakan menjadi wakil rektor, dia harus berdharma sebagai wakil rektor. Demikian pula dengan karma menjadi dekan, direktur, dosen, tendik, mahasiswa, dan lain-lain. Karma dan dharma harus seiring dan harus seimbang. Jangan sampai dharma dan karma tidak sama. Menjadi rektor, direktur, wakil rektor sudah karma, nasib, amor fati, love your faith. Dharma atau kewajiban mengikutinya atau dalam bahasa administrasinya tusi, pokok tugas dan fungsi. Ini diikuti oleh otoritas, kewenangan, kewajiban dan pengabdian. Itulah karma dan dharma kita sebagai civitas akademika. Kita juga bertugas mendidik generasi mendatang sehingga suatu saat mereka menggantikan kita semua. Mari laksanakan dharma ini demi UIN Sunan Kalijaga dan untuk bangsa dalam rangka menjadikan UIN Sunan Kalijaga mendunia. Tidak ada mana yang lebih mulia antara rektor, wakil rektor, dekan, direktur, tendi, atau mahasiswa. Jika dharma dan karma atau dibalik dilaksanakan sebaik-baiknya, maka mari kita berjanji dan berdoa semoga dharma kita sudah sesuai dengan karma kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Menjadi rektor tidak berarti lebih cerdas. Itu sudah karma, amor fati, takdir dan harus diterima. Begitu juga yang lain. Ingat sejarah Indonesia, Soekarno bukanlah paling pintar. Ada Syahrir, Hatta, Tan Malaka yang lebih fasih berbahasa Belanda dan dididik di Belanda. Soekarno hanya alumni Institut ITB. Tetapi mengapa ia menjadi presiden Indonesia? Nasib jawabnya. Ya, harus diterima. Sama juga dengan Jenderal Ayani, Abdul Haris Nasution dan lain-lain yang lebih cerdas dan senior. Tetapi kenapa Pak Harto yang menjadi presiden? Karena nasibnya. Mereka akhirnya juga menerima Pak Harto, termasuk juga Bung Hatta, sang proklamator yang masih hidup hingga wafat. Nasib dan suratan menjadikan kita ini dan kita harus menjalaninya sebaik mungkin. Ada yang terpilih menjadi dekan, wakil rektor, direktur, dan tentu ada yang tidak terpilih. Karena jatahnya masing-masing satu, sedangkan dosen banyak. Ya kan ada waktunya, waktu juga hanya 4 tahun. Setelah selesai kita juga selesai. Kecuali ada takdir lain seperti rektor kita, Pak Yudian Wahyudi yang menjadi kepala BPIP. Takdir harus diterima. Terimalah semua pejabat baru ini dengan tangan terbuka dan ajaklah bekerja sama. Terimalah. Dalam kisah Mahabharata, peperangan terdahsyat di medan Kurusetra, panglima dan pemanah terkenal Arjuna. Dia berkendara kereta kuda, sopirnya adalah Krishna. Krishna sendiri adalah titisan Dewa Wisnu, salah satu 3 dewa utama, Brahma, Shiva, dan Wisnu. Arjuna sempat ragu-ragu dalam dharmanya untuk memanah musuh, Kurawa yang sebetulnya adalah sepupu sendiri. Untuk apa membunuh sendiri, saudara sendiri? Namun Krishna mengingatkan bahwa itu sudah karma dan dharmanya untuk menjadi panglima dan juga pemanah. Arjuna adalah panglima, jenderal. Dalam medan perang harus memenangkan pertarungan meskipun melawan sepupunya sendiri. Saya sebagai rektor, suka atau tidak suka, saya harus menerima dan
dan mungkin sudah menjadi karma dan saya harus melaksanakan dharma saya. Anda juga begitu, para wakil rektor, para dekan, Pak Direktur, semua menjalani karma dan harus melaksanakan dharma. Kita harus bersinergis bersama-sama melaksanakan karma dan dharma. Maaf, agak panjang, nggak apa-apa kan? Sekali-kali kan, saya kalau kuliah mahasiswa saya ngantuk terus pergi. Ya ini sekali-kali saya agak panjang lah. Nanti saya janji sambutan selanjutnya singkat-singkat. Dalam tradisi Islam ada takdir dan kewajiban. Setiap Anda sekalian adalah pemimpin, setiap kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, biar sah saya kutip. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ru'yatihi. Wal amiru ra'in, rajulu ra'in ala ahli baitihi, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha wa walidihi. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ru'yatihi. Semuanya pemimpin. Seorang laki-laki, seorang istri, semuanya pemimpin. Kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Kata Muhammad Iqbal, setiap manusia adalah khalifah di bumi ini. Semua manusia tanpa mendaftar menjadi gubernur, bupati, presiden, atau rektor sudah menjadi khalifah. Jadi tidak perlu mendirikan negara khalifah. Saat ini sebagai pejabat negara, pertanggungjawaban kita setiap tahun akan didatangi oleh BPK dan Irjen. Apakah kita melaksanakan aturan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam aturan keuangan, statuta, dan lain-lain. Sebagai pertanggungjawaban publik, baiklah saya memilih pemimpin yang tepat, saya pertanggungjawabkan di hadapan Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga. Wakil Rektor 1 Profesor Iswandi, Anda lihat itu, beliau masih muda, dinamis, network yang dahsyat. Dia ahli bidang komunikasi. Sewaktu mahasiswa aktivis junior saya, kebetulan adik kelas, dia alumni MAPK Padang, YIN Sunan Kalijaga, dan seterusnya. Prof. Iswandi akan membantu saya dan dia berjanji akan membantu program profesorisasi. Jadi baik-baiklah dengan dia, sekaligus menjaga komunikasi kita dengan dunia luar dan dalam. Doakan beliau, semoga beliau amanah, adil, jujur. Saya benarkah perkenalkan satu persatu. Wakil Rektor 2 Dr. Sahiron, beliau adalah kiai karismatik, berpengalaman dalam bidang keuangan selama administrasi Prof. Yudian. Beliau menguasai bidang uang dan akan melanjutkan menyelesaikan tanah kampus Pajangan 2. Yang fair, Pak Iswandi tadi gak dikasih tepuk tangan, nanti protes beliau. Alumni Bambek, Sprachensi Deutsch, oder? McGill, sudah mengajukan guru besar, semoga segera keluar. Bagi kita nanti, Pak Sahiron adalah sesepuh, akan membimbing kami bertiga, karena dua-duanya adik kelas saya. Beliau adalah Semar atau Punokawan yang membimbing Arjuna, sang pemanah. Dua-duanya itu Arjuna, walaupun tidak begitu ganteng, terus terang saja. Enggak begitu ganteng terus terang. Saya juga enggak ganteng, enggak apa-apa. Tiga, Wakil Rektor 3, Dr. Rozaki. Nah, ini dia. Aktivis mahasiswa, ketua senat. Dia antropolog, peneliti masyarakat Madura. Dinamis, aktif LSM di mana-mana. Relasinya dengan mahasiswa tak perlu diragukan. Hati-hati ya, apalagi kalau milih duta kampus. Relasinya dengan dunia luar juga dahsyat. Doakan beliau, semoga amanah, adil, jujur, mengayomi semua pihak ya. Ingat, harus mengayomi semua pihak. Tidak ada diskriminasi, tidak ada pihak yang dipinggirkan, semuanya sama. Tentu saja, Direktur Pascasarjana saya tidak perlu kenalkan, ilmu dan karyanya nyata, senior saya, sahabat sejati saya, contoh yang harus saya tiru. Beliau rendah hati, hatinya lapang seperti langit dan bumi, patut menjadi panutan.
saya berjanji akan memperlakukan beliau sebaik-baiknya karena beliau adalah aset UIN Sunan Kalijaga. Beliau tidak hanya kawan lama dalam perjuangan, tetapi juga partner saya untuk menuju world class university. Doakan agar beliau dan saya seiring sejalan, sehati bergandengan tangan. Yang jelas istrinya sudah berjanji akan main pingpong dengan saya. Dan istri saya adalah bawahan beliau. Dekan Fakultas Adab Dr. Wildan, alumni Belanda dan Malaysia dengan pengalaman berbagai riset dan proyek dan relasi luar negeri tak perlu diragukan. Ketua Sisform, Asisten Direktur ICRS, saya minta beliau pulang kandang ke UIN untuk membangun bersama. Tolong dukung beliau, doakan beliau, bantu beliau. Dekan Fakultas Syariah Prof. Mahrus, muda murah senyum, jangan ditutup, relax dan bisa menerima pandangan orang lain, ini juga kualitas. Bisa bekerja sama dengan tim, saya kira loyal dan komunikasinya cukup baik. Beliau juga MUI Yogyakarta, penting ya kalau ada apa-apa minta fatwa. Dan sudah familiar dengan aktivis halal dan haram ya. Jadi kalau ada yang subat-subat, kita minta beliau menghalalkan. Doakan beliau amanah, jujur, adil, dan kita dukung. Dukunglah beliau. Beliau orang baik ya. Awas, saya tahu rumahnya. Dekan dakwah Profesor Emma Marhumah, profesor wanita, punya network yang luar biasa, aktivis PSW dan banyak hubungan luar UIN yang membantu kita. Tolong diterima kehadiran beliau karena beliau akan membantu proses profesorisasi di dakwah. Terus terang, di dakwah ini belum punya profesor, maka perlu Profesor Emma Marhumah. Jangan khawatir, beliau itu rendah hati, baik hati, murah senyum. Nanti program dietnya dibagi-bagi. Terimalah saudara tua saya, tidak usah dianggap orang lain, dan beliau adalah aset kita. Dekan Usuluddin Dr. Inayah Rohmaniah, aktivis PSW, mempunyai relasi luar negeri yang baik, temannya Pak Makudwet. Dia akan bekerja sama dengan tim, kualitas komunikasi yang baik, ini juga modal ya. Bantu Dr. Inayah, wahai ahlu Usuluddin, wahai ahla Usuluddin, supaya Usuluddin segera bangkit dan membenahi diri, terutama relasi luar negerinya. Janji semua tamu bawa ke Usuluddin ya mbak ya. Dekan Febi Afda Waiza, ini nama baru ini, belum banyak dikenal, muda ya. Doktor dalam bidang ekonomi, aktivis semasa mahasiswa, rajin, tekun, tidak banyak bicara, pasrah dan mudah beradaptasi. Ini juga kualitas dari orang Minang ini. Orang Minang telah melahirkan Tan Malaka, Syahrir, Buya Syafi'i, Az-Zumardi Azra, terakhir Afda Waiza. Dekan Saintek Khurul Wardati, Ibu Dr. Khurul Wardati, seorang aktivis waktu mahasiswa dan saat ini sangat berdisiplin dalam penelitian. Laporan penelitian yang saya terima sewaktu saya ketua LP2M sangat rapi. Beliau disiplin dan juga siap menerima masukan-masukan dari bawah. Harus siap loh ya. Tolong dibimbing teman-teman yang masih muda di Saintek, saya titip, amankan Saintek, moderatkan. Ini pesanan ini. Moderatkan. Tawasud, tawasud, tawazun, ta'adul. Moderatkan. Jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu ke kiri. Jaga integritas ilmu dan moral, integrasi, interkoneksi. Saya harus banyak berkomunikasi dengan beliau dan belum sempat. Nanti kita secara pribadi ya.
Kan tidak cemburu toh suaminya Ibu Khurul. Nah, gimana, saya masih muda kan patut dicemburui. Istri saya tidak pernah cemburu dengan saya, itu heranya. Saya bikin cemburu sekuat tenaga, tidak cemburu-cemburu. Bahkan saya sengaja bawa duta kampus dengan Pak Rosaki, tidak cemburu juga. Dekan Tarbiyah Dr. Sri Sumarni, pengalaman sejak era Prof. Amin Abdullah dan pengalaman dalam banyak kerja dan proyek, orangnya terbuka, fleksibel dan berdisiplin. Semoga menjadi figur yang baik, sedang menyelesaikan banyak paper untuk mengajukan guru besar. Terimalah beliau. Sebagai pertanggungjawaban publik, saya terangkan kriteria pemilihan para pejabat. Syarat administrasi. Satu. Oh, visum. Loh, gimana ini visum? Oh iya, nomor 11 tadi. Maaf, Pak. Maaf. Dekan Dr. Sodik. Tidak perlu diragukan dan dipertanyakan reputasinya sebagai dekan sebelumnya. Banyak jurnal, banyak seminar, banyak gebrakan. Satu-satunya dekan era Prof. Yudian yang patut dipuji dan layak kembali duduk di posisi yang sama. Selamat berdharma. Syarat tadi ya, syarat satu administrasi, syarat dua reputasi dan catatan akademik yang mudah dilacak di portal dan website. Loyal, watak kolaboratif terhadap rektor. Ini juga modal, watak kolaboratif. Jujur, amanah. Itu juga reputasi saya tanya kanan dan kiri. Jadi saya tidak pasif, saya sudah menemui lebih dari 40 mungkin sesepuh-sesepuh maraton. Karena saya pengurus jurnal, saya cek juga di Turnitin apakah pernah terlibat plagiarisme parah. Moral juga saya cek apakah ada kasus ini dan itu yang memberatkan. Jadi saya diam-diam survei, karena saya adalah peneliti yang memakai celana pendek biasanya. Terus kemudian renang dan lain-lain. Stabilitas politik. Ingat, ada prinsip tawazun, tawassut, ta'adul. Artinya moderasi, equilibrium, dan justisia. Selama 2 minggu saya menjadi rektor, saya sudah berkonsultasi banyak, 40 atau 50, enggak tahu saya. Pokoknya saya konsultasi ke sana kemari supaya saya tahu lebih jelas gitu. Prinsip ini melahirkan angka 22 dan dari 4 pejabat direktorat. Hitung aja 22. 6-6 dari 12 dekan-dekan dan 22 dari pejabat di fakultas nantinya. Wakil dekan belum dipilih, nanti prinsipnya 22. Artinya seimbang organisasi, madhab demi stabilitas politik. Ini sudah saya lalui dengan berdoa dan berkontemplasi dalam-dalam. Terimalah landasan moral ini, mari bangun UIN. Tentu saya tidak menyenangkan semua orang, saya sadar, tetapi landasan ini mohon diterima baik-baik. Ikhlaskan semuanya, doakan agar kami ini amanah, jujur, bersih, terhindar dari semua fitnah. Rumus ini adalah tafsir saya pribadi dari kata tawassut, moderasi, tawazun, equilibrium, dan ta'adul, justisia. Rumus 22, 66, dan 22. Ini kayak Manchester City atau Liverpool, saya enggak tahu ini Red Devil apa Messi atau Cristiano Ronaldo. Ini saya pegang sebagai bintang utara saat saya berlayar, sebagai kolosium di Romawi, mungkin sebagai Pancasila di Indonesia. Kata terkenal Julio Bede the Venerable 673-735 Masehi, terkenal dengan karyanya Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum. Bahasa Inggrisnya Ecclesiastical History of the English People. Itu tadi Latin, boh bener boh, orang ngerti. Kata-kata ini tidak tahu di mana sumbernya, tapi masyhur atribusikan ke Julius Bede. Kira-kira bunyinya begini. Quanditu stabit Colossius, stabit Roma. Quando codit Colossio, cadit Roma. Quando cadet Roma, cadet mundus. Bahasa Inggrisnya,
While stands the Colosseum, Rome shall stand. When falls the Colosseum, Rome shall fall. And when Rome falls, the world falls. Kalau ada alumni Prancis, Pengdang ke se drakse la Colosse, Rome se tiong. Kong tombe la Colosse, Rome tombe. Et kong Rome tombe, le bon. Bahasanya Pak Sahiron, when does Colosseum stayed, with Rome stayed. When does Colosseum fell, with Rome fallen. And when Rome fell, the world. Basa Jawane, ketika Colosseum itu berdiri, Roma berdiri. Ketika Colosseum jatuh, Roma jatuh. Ketika Roma jatuh, dunia jatuh. Setiap pejabat akan saya cek, ajak komunikasi secara reguler tentang program kerja dan capaiannya. Semoga difahami, jangan kita jatuh karena moral, karena prinsip kita. Kita pegang demi UIN yang beragam. Tolerans, satu manusia, macam-macam etnis, itulah Colosseum kita, itulah Pancasila. Yang terpilih ojo jumowo, arogan, tidak boleh. Yang tidak terpilih harus legowo, ikhlaskan. Jaga stabilitas kampus, legowolah. Dan masih banyak kesempatan, wakil dekan, non-struktural. Program saya akan membesarkan non-struktural juga, lembaga-lembaga yang dinamis. Gak apa-apa, masih dua halaman ya. Gak membosankan kan? Kampus bukan partai politik. Sudahlah, mari kita akhiri semuanya dengan ikhlas. Berkaryalah akademik dan nyata, sehingga para mahasiswa kita mengambil tauladan dari kita. Ajaklah kerjasama. Kalau Anda punya ide menarik, ya sampaikan. Gak usah dicari-cari kelemahan, apalagi kelemahan administrasi. Mari bergandengan, bangun UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Yang saya harapkan dari semua pejabat adalah loyalitas dan kerjasama. Menurut Noah Yuval Harari, sejarawan trendy, kualitas manusia yang membedakan dengan makhluk lain adalah watak kerjasamanya. Simpanse dan bonobo terkenal binatang cerdas, tetapi tidak mungkin kedua binatang itu melakukan kerjasama lebih dari 10 ekor. Manusia bisa bekerjasama dengan jumlah massal dan dalam tim yang dinamis. Manusia bisa bekerjasama dalam ikatan yang abstrak seperti agama, lembaga, identitas, negara, atau konsep kebersamaan seperti kampus kita. Untuk UIN, mari bekerjasama dan loyal untuk kepentingan UIN dan bangsa. Kata Charles Darwin, survival for the fittest, bukan the strongest. Jadi orang yang akan bertahan itu bukan yang terkuat, salah. Tetapi the most adaptable. Itu orang yang mudah beradaptasi, dia akan bertahan. Mungkin kalau kita gabungkan antara Harari dan Darwin, the fittest means the most collaborative, the most friendly, the most loyal to rector, and the most flexible in working teamwork. Jadi itu yang saya perlukan. Orang yang kolaboratif, paling bersahabat, paling loyal, dan fleksibel dalam segala tim. Ibnu Khaldun juga sudah lama mengamati teori Shu'obia dan Omran bahwa moral dan kerjasama sebagai tingkat bertahannya suatu bangsa atau teamwork. Teamwork harus bekerja sama dan menjaga moral. Ketika moral runtuh, maka terjadi pembusukan dari dalam, lalu jatuh. Itu prediksi Ibnu Khaldun. Gak apa-apa ya, sedikit lagi ya, nanggung ya.
Lanjut. Lama, paling lama saya. Saya juga heran, kenapa saya nulis banyak sekali. Hari ini tulisan saya dimuat di media Indonesia tentang Pancasila, tapi tidak sama dengan ini. Saya minta selama menjadi pejabat, singkirkan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, dan hanya untuk UIN dan bangsa. Jika itu kepentingan UIN, nomor satukan. Jika itu kepentingan bangsa, nomor satukan. Jika itu kepentingan pribadi, nanti dulu. Juga kepentingan golongan, jangan dibawa-bawa. Anda semua satu tim, UIN. Tidak ada lagi sekat-sekat. Tidak ada lagi pembeda baju-baju. Anda kenakan baju itu saat pulang di kesempatan lain. Menjadi pejabat di kampus, menjadi civitas akademika, hanya ada satu baju, UIN Sunan Kalijaga. Berikut ini garis besar program yang harus kita raih dalam visi misi selama pencalonan kemarin. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, meliputi sumbangan UIN untuk bangsa Indonesia. 2. UIN Sunan Kalijaga mendunia, yaitu program-program internasionalisasi dan linkage. 3. Peningkatan IT, the big data, yaitu secara besar-besaran kita migrasi dari era manual ke arah yang lebih digital. Sudah dimulai dengan PKD online oleh Bu Uyun, dan kita harus menyatukan data-data kepegawaian, perpustakaan, LP2M, data mahasiswa, dosen, pegawai, dan lain-lain. Nanti harus kita garap. Bu Uyun dan Pak Agung nanti kita minta untuk menggarap itu, dan lain-lain. Pengembangan sains dan teknologi bernilai agamis, monggo Bu Hurul, inklusif, penting ini, inklusif, akomodatif, penting ini, akomodatif, dan pro keberagaman, interfaith, intermadhab, interorganisasi. Menyederhanakan birokrasi supaya cepat, efisien, akuntabel. Jangan lambat-lambat, pusing saya kalau lambat. Ya, mari kita laksanakan cepat, efisien, dan akuntabel. Mari kita berlari, jangan jalan. Tidak sabar saya kalau jalan itu. Lari sekencang mungkin. Ya, kalau berhenti istirahat. Kalau berhenti istirahat, kita karaoke, berenang, cari pantai yang bagus, menyelam. Para wakil rektor, direktur, dekan akan membantu, akan mensukseskan program ini tadi. Saya tidak sendirian. Contoh konkret, jurnal kita ada 60, hanya ada satu internasional, jurnal saya Al Jamiah. Mari kita tambah. Profesorisasi saya akan lanjutkan, kebijakan Sunan Ambia, Profesor Yudian Wahyudi. Saya dulu yang melaksanakan juga di LP2M, maka di LP2M harus kita perkokoh. Tolong LP2M tidak usah dikait-kaitkan dengan baju dan partai politik. Itu murni kerja. Jika LP2M ini jatuh, ini kolosium, Roma akan jatuh. Jika Roma jatuh, dunia akan jatuh. Akan ada peradaban lagi di masa Umayyah dan Abbasiyah. Selama beratus-ratus tahun manusia kembali ke hutan lagi. Ya, ketika Romawi jatuh, berhenti dunia ini. Ada lagi Umayyah, kemudian Abbasiyah. Abbasiyah jatuh, habis lagi, ada barat. Untuk program peningkatan kapasitas pegawai, saya sudah panggil bukannya OKH untuk perencanaan dan keuangan, untuk klasterisasi pegawai dan tendik, supaya digrading kemampuan IT-nya. Tahun ini harus jelas peta seluruh pegawai, siapa bisa apa dan bisa membantu apa dalam IT, ya, IT yang serius. With all by means. Tahun depan kita latih semua pegawai untuk belajar IT. Harus, harus itu ya. Ya Bu Nurul ya. Ya sekali-kali saya sapa. Istri saya tidak cemburu itu tertawa-tawa. Tidak usah khawatir. Kampus dua pajangan. Kita harus selesaikan. Ini fair saja ya. Prof. Yudian itu sudah membayar 220 miliar. Itu uang yang banyak itu. Ya dengan Prof. Mahasin tentu saja ya. Kita tinggal 150 miliar. Masa enggak bisa? Ya jangan lihat saya, lihat ini semuanya. Jangan lihat saya.
Saya enggak mungkin sendiri ke sana kemari, ke Dirjen, ke Sekjen, ke Bappenas, ke DPR. Saya sudah mulai kemarin ke DPR dengan Pak Sairon dua kali. Pertama pagi itu kita berdiskusi, malamnya makan malam. Jadi kerjanya begitu aja. Diskusi, makan malam, tahu-tahu dapat uang banyak. Tapi enggak ke rekening kita. Ke rekening orang yang punya tanah dan harus bersih ya. Clean, super clean. Sudah berakhir ya. Alhamdulillah. Allahu nuru samawati wal ard. Masalu nuri ka miskatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Az zujajatu ka anna kaukabun turyi. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau tamsasu nar. Nurun ala nurin. Yahdillahu li nurihi man yasha'. Wayadribullahu al-amsala linnas. Wallahu bikulli syai'in alim. Syadaqallahu al-adhim. Mohon maaf jika ada yang salah. Sukses semuanya. Uin Sunan Kalijaga untuk bangsa. Uin Sunan Kalijaga mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.